Kalau nak ikutkan sebenarnya, peminat-peminat tak gemar sangat Lee Kwang Soo ni disebabkan... Assalamualaikum, anak saya Anak Shmika. Yes. So hari ini aku nak bercerita dengan korang empat. Dan masuk terus nak bercerita, okay? So hari ini aku nak bercerita tentang seorang idol K-pop. Ini merupakan seorang pelakon, penghibur dan juga model. Yes, yang tinggi-tinggi lampai. Dia juga adalah ahli termuda ketika running man bersiaran sebelum Somin dengan Sechan masuk. Siapakah dia? Yes, our Asia Prince, Lee. Kita cerita tentang mamat yang bernama Lee Kwang Soo ni. Aku sure lah siapa yang tengok running man tu mestilah kenal dia. Pelik juga lah kalau kau tengok running man tapi tak kenal dia. Letaknya, kalau setiap episod tu punchline dia ada je sampai hari ni kita boleh ingat kan. Nak-nak kalau dia dengan Jisoo pula. So, hari ni aku nak cerita dengan korang siapa dia masa dia debut dulu. And macam mana dia boleh masuk Running Man. And dia sebenarnya ada satu minat yang tak disokong oleh mak bapak dia. Aku akan cerita sekejap lagi. Korang tu kalau dah tengok video ni, jangan lupa tekan bawah tu subscribe, hit notification button. Lee Kwang Soo dilahirkan pada 14 Julai 1985. So berumur 34 tahun tahun ni. Dia ni macam aku cakap tadi lah, dia seorang pelakon, seorang penghibur dan juga seorang model. Walaupun dalam Running Man tu Jisoo selalu bahan dia, dia tu keliru, dia tu komedian ke ataupun aktor kan. Tapi dia memang ada dua-dua lah. Dan dia bernaung di bawah syarikat King Kong Entertainment. So Lee Kwang Soo ni memulakan karier seni beliau melalui bidang modeling. Ah, kau tengoklah badan dia tinggi lampai, dia pun handsome jugalah kan. Pada tahun 2007-2008 dia memulakan debut dia dalam bidang lakonan dengan join satu sitcom Here It Comes. Ah, kalau kau ingat dia punya mosquito dance tu. Betul ha Jisoo. Ha Jisoo. Betul nak mukiga naye pare murasseo. Ganjireowasseo. Amu senggak opji naneun pare geulgasseo. Ganjireowasseo. Geuleso chamasseo. Yang tu, itu dia punya first debut berlakon dekat dalam sitcom tu. Lepas dia start debut dalam bidang lakonan dia, bakat dia pula dikesan oleh SBS dan dia terus di-invite untuk menjadi salah seorang ahli Running Man pada tahun 2010. Time tu lah dia dapat gelaran Prince of Asia disebabkan fans dia yang makin bertambah di serata Asia. And pada malam anugerah SBS Entertainment Award, dia sapu dua award sekaligus, which is New Star Award dengan Best Newcomer Award. Dan yang paling terbaru tak silap aku, dia menang Best Supporting Actress untuk Inseparable Bros tahun 2019, filem tu. So kita back to hidup Lee Kwang Soo ni. Lee Kwang Soo ni bapak dia memang kaya. Sebab apa? Bapak dia ada satu kilang perabot yang sangat mewah dekat Korea Selatan. Bukan kedai perabot tau, tapi kilang perabot. Ah, kau bayang macuk tak macuk? Macam tadi aku ada cerita dengan korang apa yang Lee Kwang Soo ni minat sebenarnya tapi tak disokong oleh mak bapak dia. Okay, sebenarnya Lee Kwang Soo ni dia tak ada niat pun nak jadi model ataupun nak pelakon ke atau apa-apa je lah dalam bidang seni ni. Apa yang dia minat time tu adalah lukis komik and graffiti. Ah, kau tahu kan yang graffiti orang lukis kat dinding and komik benda tu. Dia memang minat sangat benda tu tapi mak bapak dia tak bagi. Sebenarnya ada satu hari tu bapak dia suruh pergi try dekat modeling and dia dapat. Sampai hari ni dia masih lagi melukis tapi benda tu dibuat sebagai minat je lah kan untuk dia isi masa lapang dia. Ah, macam tu. One more thing. Dalam Running Man juga kalau kau perasan Lee Kwang Soo ni seorang yang senang tangkap cintan. Betul tak kan? Dalam mana-mana guest perempuan yang lawa je dia boleh dia mesti macam tu lah. Dia terus dia punya ulat bulu naik kan. Tapi sebenarnya dia ni dah sangkut dengan seorang minah yang nama Lee Soo Bin. Nak ikutkan Lee Soo Bin ni pernah je keluar time Running Man 319 kot episod dia, aku tak ingat. Tapi dia pernah meluahkan rasa cinta dia dekat Kwang Soo. Dia kata Kwang Soo adalah merupakan seorang ideal type yang dia nak lah. Ciri-ciri lelaki yang ada pada Kwang Soo adalah ciri-ciri lelaki idaman dia. And Kwang Soo berseloroh je time tu, bergurau kata, dengan itu hari ni saya bagi tahu yang saya dah jatuh cinta dekat Soo Bin. Kita orang akan mengadakan perkahwinan pada minggu depan. Ah, time tu dia gurau je. Tapi bila hari ni sudah dikonfirmkan lah. Dalam Running Man juga korang perasan tak, Kwang Soo selalu cakap yang dia tak boleh terima nasihat cinta depan Yoo Jae-suk. Sebab apa? Dia pernah putus cinta banyak kali disebabkan nasihat Yoo Jae-suk ni. Jae-suk ni bukannya nak mendajalkan si Lee Kwang Soo ni, tapi setiap kali apa yang Yoo Jae-suk bagi kat Lee Kwang Soo ni, Lee Kwang Soo salah pakai. Which is macam tu, macam Lee Kwang Jae-suk cakap, kau pergi usah dia, bawa bunga. Lepas tu Jae-suk tak cakap apa nak buat. Lee Kwang Soo pun sengal, bawa bunga, lepas tu pergi jumpa perempuan tu, lepas tu dia balik.
memang kena tinggal lah jawabnya kan. And one more thing, aku nak cakap dengan korang, Lee Kwang Soo ni kalau dekat luar kamera, dia tak macam dalam Running Man tau. Kalau Running Man kau tengok dia tu giyo, bising, terjerit-jerit apa semua kan. Tapi dalam luar kamera, dia tu tak macam tu. Dia tu banyak berdiam diri, dia tak banyak cakap, dia bercakap dengan orang yang dia rasa nak bercakap. Malu gila-gila orang dia. And satu lagi, dia memang sangat-sangat polite. Menurut semua ahli Running Man lah. Dia memang gila-gila hormat dekat Soo Jin, dekat Jae-suk. Kalau kau tengok dia tenang-tenang Jae-suk, dia takut, kau bayangkan. One more thing aku rasa Kwang Soo ni pandai adalah dia dah masuk tentera sebelum dia debut sebagai seorang model tahun 2007 dulu. Sebab apa kebanyakan aku perasan lah kan, artis yang tengah top tiba-tiba masuk askar 3 tahun lepas tu pop, mesti flopnya. Kalau kita tengok sekarang dia punya career memang tengah top, tengah naik kan. Dia pun tak payah nak masuk tentera lagi kan. So dia tak payah risau yang dia punya career akan jatuh nanti. Kalau kau nak tahu, starting gaji dia dulu setiap iklan hanya 800 ribu won sahaja. Samaan around $666 time tu. Kalau kali dengan Malaysia 4, 2,000 lebih lah. Tapi sekarang dia punya mahalnya Lee Kwang Soo ni, harga untuk satu iklan sudah pun mencecah 200 million won, bersamaan dengan 166,800 something lah macam tu. Tapi kalau kita nak cerita pasal Lee Kwang Soo ni, memanglah banyak ketawa, banyak lawaknya kan. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya dia ni pernah alami slip disc tau, tulang belakang punya hal. Sebab dia join Running Man kan, banyak main name tag punya nama. Ada satu hari tu dia nak bangun tidur, dia tak boleh nak bergerak, terpaksa dipapah oleh manager dia, bawa ke hospital sampai ke tahap macam tu sekali. Kesihatan dia pun agak meruncing juga lately ni, walaupun dia muda lagi. Dia tu sebenarnya ada gabung jauh, dia banyak pakai lens tau. Kalau dia nak berlakon dalam Running Man ke ataupun mana-mana filem yang lain. Cerita pasal filem yang dia berlakon, aku ada juga tengok beberapa filem yang dia berlakon. Ternyata dia seorang pelakon yang hebat sebenarnya. Aku ingat dia ni pak lawak aje kan. So bila dia berlakon cerita-cerita serius, aku rasa macam serius lah ini Kwang Soo. Itu lagi apa yang aku suka dalam Kwang Soo ni. Kwang Soo ni merupakan salah satu twist tau dalam Running Man ni. Kita memang tahu dia ni pengkhianat dalam Running Man tu, tapi kita tak tahu bila dia nak pengkhianat. Dan aku ingat pengkhianat dia paling besar, aku rasa paling best episod tu, time Big Bang datang. Time tu dia koyak nama Jungkook sebab Jungkook pergi bully dia. Lepas tu time ada episod Bingo tu, kalau korang ingat, dia khianat Jae-suk, suruh tengok bawah kereta, dia pergi koyak nama orang tu. Khianat dia nombor 3, aku rasa yang mana satu eh. Ada satu yang dia main duit tu. Dia letak duit, tapi sebenarnya dia simpan duit tu, and dalam masa hari yang sama dia menang episod tu and dia kalah episod tu. Apa aku tertarik pasal Lee Kwang Soo ni adalah siapa dia di dalam kamera and siapa dia di luar kamera, totally lain. Dalam kamera ceria gila-gila, memang jenis have fun, memang perangai tak senonoh. Tapi bila dekat luar kamera, dia ni sangat-sangat menghormati orang, jenis slow, jenis matured and sangat-sangat humble. And itu jugalah mungkin kita ni kan, kalau korang tengok influencer yang jenis buat lawak manjang, jenis ceria depan kamera, tapi bila jumpa depan-depan dia jenis tak banyak cakap, jangan terus dia sombong. Mungkin itu adalah diri dia ketika dia dalam dunia dia yang sebenar. Mungkin dalam kamera ni semua dunia lakon-lakonan untuk korang semua tengok je. Tapi kalau dekat dunia luar, dia ada dunia dia, kita akan hormati siapa dia dekat luar sana. Alright, sampai situ je lah perkongsian aku untuk minggu ni. So korang macam biasa, jangan lupa like and share, hit subscribe button dengan notification button tu. Boleh komen mana yang lebih, mana yang kurang. Korang boleh tambah information yang mungkin aku tertinggal dalam video ni dekat komen. And jangan lupa korang, kita jumpa di minggu depan. Dan macam biasa, assalamualaikum and bye.